Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan meliput sebuah kegiatan pesta panen padi. Ini adalah Kampung Wonogiri bagian timur, tepatnya di Desa Watang Sono, Dusun Karangasem, pemirsa. Proses panen padi dilakukan secara gotong royong dan pengerjaannya masih manual. Wonogiri termasuk tanah yang subur. Dalam jangka 1 tahun bisa mengolah sawah 3 kali atau bisa panen 3 kali dalam 1 tahun. Wonogiri adalah tanah pegunungan dan suhunya pun lumayan dingin, pemirsa. Dalam pesta panen, untuk proses panen padinya, ini yang wanita biasanya diupahi dengan padi hasil panen setengah karung biasanya, pemirsa. Kalau untuk yang cowok biasanya diupah dengan uang senilai kurang lebih 100.000. Kalau untuk alat ngerek padi, ini Kampung Wonogiri sudah tidak manual lagi, pemirsa, menggunakan mesin rakitan. Kegiatan ngerek padi. Kegiatan panen ngerek padi. Inilah kemeriahan para petani yang bekerja dengan secara sukacita, pemirsa. Wonogiri bagian timur adalah tanah yang gemah ripah loh jinawi. Kiranya cukup sekian jejak saya hari ini, dan ikuti terus jejak JMA dalam konten-konten berikutnya.
Akhir kata, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semangat terus, semangat tanpa batas.